pesawat turek. Nabrak watu lur, jokong biru cocore putih, lambi biru ayu rupane, jokong biru cocore putih, rupung ayu takokno jenenge. Apa jenenge dukung iki ya? Namanya sepertinya agak ngeblur-ngeblur gitu. CT Luntur. Tak goleki, tak zoom mari lho. Wis rada tenang. Citra Putra Samudra. Putra Samudra, oke. Putra Samudra masuk Google Visual karena rekamannya jelas. Nabrak batu. Nabrak batu di sisi kanan dari perspektif nelayan puter pulang melaut, sisi kanan ya. Dari sisi kiri dari perspektif kita yang menonton. Nabrak batu. Karena tanpa rem hanya bisa maju, mundurnya manual. Ini yang sering terjadi kecelakaan gara-gara tidak bisa mundur otomatis, tidak ada remnya. Berbeda dengan Johnson yang bisa mundur. Kalau di Buger itu ya seperti ini pemandangannya. Ada yang nabrak batu, ada yang nabrak perahu. Ya jangan sampai nabrak hatimu. Nanti kamu bisa jatuh hati kepadaku. Sari, guyon lur, guyon. Tidak tegang. Rekamannya rada ado tapi ketok sih tas. Dukung Putra Samudra nabrak watu. Terlihat dari agak kejauhan namun sangat jelas sekali. Biasanya yang rekamannya jelas saya masukkan ke Google Visual. Kecuali kapal cahaya yang masuk, yang tiba-tiba masuk ke batu karena rekamannya telat. Biasanya yang rekaman-rekaman telat itu saya masukkan ke channel Puger Big, seperti Perahu Karam, tapi rekamannya telat masuk ke Puger Big. Nabrak batu atau kecelakaan perahu nabrak perahu, tapi rekamannya telat atau nggak sempat terekam masuk ke Puger Big. Kalau terekam dengan jelas masuk ke Puger Visual. Kalau misalnya Perahu Karam khusus masuk ke Buger Abadi. Pak Indung, Pak Indung.